Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita di channel Raudah Al-Kausar. Kali ini nak share kenangan kami sekeluarga walk in ke satu tempat ni. Tempat apa tu? Jomlah tengok. Cuaca hari ni cantik sangat. Tengok awannya jelas terlihat. Memang sesuailah untuk keluar jalan-jalan. Akhirnya kami sampai di Gold Coast Pantai Morib. Sebenarnya tempat ni belum confirm lagi kami nak check in sini. Hanya datang ni nak tengok-tengok dulu okey ke tak okey. Excited semua anak-anak. Padahal belum confirm lagi kami akan check in sini. Nak tengok-tengok dulu ni. Baca dari komen-komen orang. Dengar katanya tempat ni dah tak ramai orang datang. Pelik juga kan. Tengok suasana kat sini macam meriah ni. Ramai je kereta-kereta yang orang ramai parking dekat sini. Macam ramai je penginap kat sini. Akhirnya kami tak jadi nak check-in sini kerana bilik penginapannya agak mahal dan yang murah pun keadaannya agak suram dan bersebelahan dengan bangunan yang sudah kosong. Agak menyeramkan juga. Akhirnya kami sepakat untuk meneruskan lagi perjalanan. Alhamdulillah, sempat juga menikmati pemandangan view cantik pokok kelapa dan juga pokok kelapa sawit di kiri kanan jalan. Kami singgah juga di beberapa tempat yang mungkin berpotensi untuk kami check-in. Tapi nampaknya belum ada yang sesuai untuk kami menginap. Kami sampai di satu banglo mewah ni. Walaupun rasa macam tak mampu nak menginap sini. Tapi singgah jugalah tengok-tengok sebab nampak cantik. Macam mana masuk? Bola. Orang dia ada tak? Motor je. Mana? Ya. Seperti yang dijangka, harga penginapan satu malam di sini memang mahal dan lari dari bajet. Jadi kami teruskan lagi perjalanan. Kami akhirnya sampai di Pantai Bagan Lalang, Selangor. Alang-alang dah melewati Avani Sepang Gold Coast Resort. Jadi kami pun masuklah tengok-tengok. Tapi tempat ni memang cantik dan unik sangat. Ni lah laluan masuk menuju ke lobi Avani Sepang Gold Coast Resort. Tempat yang mahal pun ramai orang, apatah lagi tempat yang harga murah. Cantik betul suasana persekitaran dekat bahagian dalam ni. Ada banyak pokok kelapa ni, tersusun cantik je. Bangunan-bangunan dalam ni pun nampak macam suasana kampung kan. Itu yang nampak unik tu. Kemudian kami pun cari tempat lah untuk parking kereta. Walaupun memang tak mampu nak menginap di sini, tapi nak juga tahu harga dan penginapannya macam mana. Sekurang-kurangnya adalah sikit info kan. Lepas parking, suami pun pergi ke lobi. Seperti jangkaan, kami hanya mampu masuk-masuk ambil view je. Harga paling murah RM600 lebih satu malam. Kena menabung dululah nampaknya ni. Seterusnya, kami teruskan lagi perjalanan melewati
Pantai Bagan Dalang ni sambil-sambil cari tempat menginap tu, tengok-tengok juga pemandangan sekeliling pantai ni. Memang cantik betul view pemandangan pantai petang ni. Yang mana? Ha, ni dah Pantai Bagan Dalang. Memang cantik. Kami singgah juga di Hotel Sri Malaysia dan beberapa resort di Bagan Lalang ni, tapi semuanya dah penuh. Akhirnya kami tiba di satu resort ni yang memang ada kosong. Haa, kat sini lah kami menginap. Camar Laut Resort. Kita duduk sini, Zai. Yelah, best tak? Pada haa, kelebihan Camar Laut Resort ni ada taman mainan, ada kolam mandi, ada padang untuk anak-anak bermain. Dan kawasannya pun luas ni. Pemandangan pun cantik. Alhamdulillah, syukur sangat sebab lewat petang macam ni pun akhirnya dapat juga satu resort untuk kami menginap. Oh, kulit belah dia tu. Bawal, betul tak bawal? Ni jauh je, nak kena jalan pergi sana. Kena naik kereta ni. Dah siap parking kereta? Ha, apa lagi? Jomlah kita tengok bilik manalah yang sesuai untuk kami pilih ni. Nampak semuanya cantik. Masuk bilik dulu, jom. Masuk bilik dulu. Siap ada reka bentuk dan seni bina kampungan lagi. Jom kita tengok bilik mana yang paling sesuai untuk kami sekeluarga menginap. Ni satu rumah ni ada dua bilik, kanan dan juga kiri, yang A dengan B. A bawal dan B bawal. Kita tengok dulu A bawal dulu macam mana keadaannya. Tengok ni ruang tamunya. Okay, ada sofa kat situ, TV semua. Lepas tu bilik pertama ada kipas, katil dua. Bilik kedua pun ada kipas, aircon, katil dua juga. Okay. Peti sejuk pun ada kat situ. Ni bilik air dia. Cantik juga dan besar juga ni. Kita tengok dalam ni. Ada mak, air minum, Nescafe dan juga heater, water heater pun ada. Ni peti sejuk dia. Boleh lah ni nak letak air, nak bagi sejuk. Ni bilik air dia. Okey lah ni, besar juga. Sesuai lah untuk budak-budak. Bawah ni pula tandas. Tandas dia pun nampak bersih. Okey lah. Selepas tu kami masuk pula ke bilik bawah lebih. Keadaannya pun sama je dengan bawal A. Jadi kami proceed lah untuk pilih menginap di bawal A. Dah siap dah kemas barang, makan, rehat. Petang tu kami pun keluar. Tapi semuanya terpegun bila tengok ada monyet yang nampak macam spesies pelik dekat atas bumbung kantin resort ni. Spesies monyet ni tak pasti dia kera, beru ataupun monyet. Sebab warna dia hitam. Muka dia pun hitam. Lepas tu ada bulu-bulu kembang dekat tepi-tepi pipi dia. Memang jarang-jarang nampak lah spesies macam ni. Bila saya zoomkan kamera, rupanya warna monyet ni kelabu. Jadi cepat-cepatlah Google. Rupanya bila di Google,
spesies monyet ni adalah monyet dutung. Rupanya monyet dutung ni banyak terdapat di Bukit Melawati. Monyet jenis ni jinak tapi garang. Jadinya kena hati-hatilah bila jumpa dengan monyet ni. Walaupun monyet lutung ni nampak macam jinak, tetapi tetap perlu berhati-hati. Lebih-lebih lagi anak-anak. Lepas tu kami semua pun pergi ke kolam mandi. Anak-anak dah tak sabar dah nak mandi ni. Sebelum mandi kolam, jom kita baca dulu peraturannya. Anak-anak ni hanya ingat seronok nak mandi je, bukannya mereka nak tengok ataupun nak baca amaran di sekeliling kolam pun. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah lebih alert dengan apa-apa papan tanda di sekeliling kolam. Kena tengok etika mandi di kolam, apa-apa info yang berkaitan dengan keselamatan. Sambil-sambil tengok anak-anak mandi, dapat juga menikmati sunset di waktu petang. Cantik sangat. Okeylah. Cantik lah. Kolam ni besar kan? Sebab kolam ni terbagi pada dua. Yang sebelah kanan ni untuk kanak-kanak, yang sebelah kiri ni pula untuk dewasa. Jadi yang bahagian dewasa ni memang untuk orang dewasa lah. Jadi anak-anak hanya mandi yang di sebelah kanan ni. Tapi ibu bapa kenalah tengok-tengok juga, sebab risau juga kok anak-anak ni ada yang pergi ke sebelah kiri. Ni lah view sekitar di tempat parking kereta. Ramai kan pengunjung. Dia pasang bumbu kat bawah. Ni pula ada wakaf yang siap ada tempat duduk untuk ibu bapa memantau anak-anak mandi di kolam.
menjelang petang sikit, makin meriah kolam ni bila ada kunjungan dari pengunjung yang lain. Makin ramailah Kak Long, Kak Ngah, anak-anak ni dapat kawan-kawan. Sempat kamera saya menangkap kelibat burung layang-layang turun bermain di permukaan air kolam. Dan video burung layang-layang turun bermain air ni mengakhiri vlog untuk part 1 ini. InsyaAllah akan bersambung lagi ke part 2 dan akhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada semua subscribers dan pelawat channel Radha Al-Kasar. InsyaAllah bahagian akhir akan menyusul. Sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa lagi. Wassalam.